Jumat pagi 17 Februari 2023, Dispora Kota Tangerang melakukan pengecatan kanstin di sepanjang jalan Daan Mogot sisi kanan mulai dari depan Hotel Pakon Premier sampai Tangerang Square Ramayana Robinson. Pengecatan kanstin ini bagian dari upaya mempercantik Kota Tangerang dalam menyambut hari ulang tahunnya yang ke-30, serta untuk terus memperkuat budaya gotong royong yang diwariskan nenek moyang bangsa Indonesia. Lambai-lambai, terbang melayang, karena lebih asik santai di pantai santai. Ku merasakan indahnya naungan yang buatku melayang-layang, untuk lupakan sejenak masalah dunia ku hilang. Kita ingin menunjukkan masyarakat bahwa perlunya menguatkannya gotong royong. Nah, kita memang di kota-kota sudah miskin ke gotong royongan. Nah, ini dengan cara gotong royong mencari membangkitkan nilai-nilai gotong royong kembali. Memang hidup itu kan banyak duka dan lara, tapi jangan terus disesali, tapi perlu juga disyukuri. Dengan ketawa dan bahagia. Demikian tim liputan Dispora Channel melaporkan.